diambil oleh PP 1K dari Desa Parit, Parit 1. Nomor punggung 4, sang kapten. Langsung ke depan Mister Gawang, dibiarkan saja. Pemain-pemain yang begitu muda, masih posim 15, bekerja sama mencari nomor 18, saudara Vito Ismi, masih menunggu, sayang sekali, terlebih dahulu keluar lapangan. Serangan percuma untuk PP 1K, nomor punggung 14, pemain yang begitu tinggi, struktur badan yang begitu tegap, nomor 18, masih berebutan, 18. Serangan percuma lagi untuk PP 1K, 14. Laju ke depan, sayang sekali, lagi-lagi di atas Mister Gao untuk posel, nomor punggung 10 yang dicari, masih 10, nomor punggung 11 saudara Johan, laju ke depan, sayang sekali kontrol yang kurang baik, sehingga terlebih dahulu keluar lapangan. Tangan percuma untuk PP 1K, langsung melaju, terlalu laju. Cari nomor punggung 10, masih 10 bekerja sama dengan punggung 18, ke depan dihadang oleh nomor punggung 4, masih berebutan di situ. Vito, saudara Vito, nomor punggung 18, masih berebutan, langsung ke depan mencari nomor 10, dihadang nomor punggung 4, 5, masih 5 melaju berebutan, disambar oleh nomor punggung 18, 11, masih posisi menguasai bola, 10, Ismi, 18, Vito, masih Vito, 10, masih langsung, sayang sekali, tenangan yang kurang. Masih PP 1K 14 mencari nomor punggung 4, masih berebutan, dibuang saja oleh nomor punggung 10. Serangan percuma untuk PP 1K 5, masih berebutan sama nomor punggung 11, dibiarkan saja keluar. Serangan percuma untuk PP 1K nomor punggung 4, laju ke depan dihadang nomor punggung 11, masih berebutan, masih dibuang saja oleh nomor punggung 4. Percuma untuk posem, masih berebutan, posem terlepas, dibiarkan saja oleh pemain PP 1K. Masih berebutan nomor punggung 7, masih berebutan 7, langsung ke depan, dibuang saja nomor punggung 10, saudara Ismi. Terjadilah tenangan sudut yang pertama oleh PP nomor punggung 18 yang dicari, masih 18 mencarikan 10, sayang sekali bola yang begitu laju tidak bisa diselamatkan nomor punggung 10. Lagi-lagi Posem mengatur serangan melaju ke depan, dihadang saja nomor punggung 4, Posem masih berebutan, dibuang saja nomor punggung 18. Tenangan percuma untuk PP 1K, dibiarkan saja keluar lapangan. Lemparan percuma untuk Posem, 10 yang dicari, kerjasama nomor 19, 10 ke belakang, masih 10 mencari nomor punggung 11, saudara Johan, terlebih dahulu dibuang saja oleh pemain daripada PP 1K. Masing-masing mempertahankan, tapi serangan bertubi-tubi dari Posem berbahaya, dihadang nomor punggung 4, masih berebutan, terlepas nomor punggung 14, maju ke depan, 5 yang dicari, nomor punggung 5, masih 5 menguasai bola, maju ke depan, dipersalahkan wasit, nomor 5 mendapat kartu kuning daripada wasit. Masih berebutan nomor punggung 10, satu terjadi, masih berebutan 10, masih 10, dibuang saja, nampaknya naik ke atas gawang penjaga gawang dari PP 1K. Masih ke lapangan nomor punggung 15, masih berebutan, terlepas 15, nomor punggung 16 masih berebutan di atas lambung tinggi, 17, masih 10, masih 18, saudara Vito mencari rekan nomor punggung 15, 11 yang dicari, masih berebutan, dihadang saja nomor punggung 16. Tenang untuk PP 1K, melaju ke atas, dapat dihadang oleh pemain Posem, 18 saudara Vito, sebelumnya langsung, sayang sekali percobaan yang kurang baik, langsung ke atas mencari rekan nomor punggung 7, berebutan nomor punggung 18, saudara Vito masih berebutan,
terlebih dahulu semp 1 kawang. Carakan nomor punggung 4 berbahaya, dibuang saja oleh penjaga kawang nomor punggung 1 saudara Fajar. 19 laju ke depan dihadang oleh nomor punggung 15. Masih posem menguasai bola. Masih posem. 11. Masih 11 18. Masih 18 menguasai bola perebutan. Dipersalahkan wasit. 16. Laju ke depan. Apa yang terjadi? Dapat dibuang saja oleh penjaga gawang. Untuk PP1K nomor punggung 7. Laju ke depan. Masih perebutan nomor punggung 18, masih 18, 7, pemain yang baru diganti. Nomor punggung 7, dapat dihadang nomor punggung 4, perebutan 8, 4, masih nomor punggung 4, perebutan melaju ke depan, dapat dihadang oleh nomor punggung 11, saudara 14. Langsung ke depan, dihadang oleh pemain posisi, masih perebutan 18, nomor punggung 18, saudara Pito, masih perebutan Pito. Laju ke depan, sayang sekali salah pengertian sehingga dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang PP1K. Masih tidak tujuh, terlebih dahulu dapat dihambar oleh penjaga gawang. Bola bawah. Oke, lanjut ke lapangan. Nomor punggung 11, 7 yang dicari. Nomor punggung 17, masih perebutan. Ke belakang, menjadi nomor punggung 11. 12 yang dicari, pemain yang baru mati. Saudara Fidan dibuang saja oleh nomor punggung 16. Tenangan percuma untuk posen. 17, masih 17. Ke belakang, menjarakan nomor punggung 11. Masih 11, menguasai bola. 12, terlebih dahulu keluar lapangan. Tenangan percuma untuk PP1K. Dihadang 16. Lagi-lagi tenangan percuma, nomor punggung 16. Maju ke depan, dihadang oleh nomor punggung 17. Masih perebutan, dihadang saja oleh nomor punggung 7. Tenangan percuma untuk PP1K. Melaju ke depan, mencari rekan. Nomor punggung 19. Sayang tidak bisa, banyak sangat masuk. Satu-satu, masih perebutan. Dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang posisi. Mencari rekan. Nomor punggung 12, tetapi sayang sekali bola yang begitu jauh keluar lapangan. Jadilah serangan percuma untuk PP1K. Dengan mana diambil oleh sang gawang, langsung ke depan mencari nomor punggung 9. Masih 9. Melaju ke depan, nomor punggung 19, berbahaya 19. Dapat lagi dihadang oleh pemain posem. Melebar keluar lapangan, tenang percuma untuk PP1K. Melaju ke depan, dapat diselamatkan baik oleh penjaga gawang. 17. Mencari nomor rekan nomor punggung 7, ke belakang masih 7, dapat dihadang 11, masih perebutan 7, berbahaya, 19, masih perebutan 19, 9, ke depan 19, dibuang saja oleh pemain posen. WSL sudah berbunyi menunjukkan pusingan yang kedua babak pertama ini di antara posen FC berhadapan dengan PP1K, masih skor 0-0. Yang mana bola pertama diambil oleh posen kembali ke lapangan di babak yang kedua oleh pemain sementara 0-0 yang berbahaya saudara Pito, tapi sayang dia atas sejauh gawang. Langsung ke lapangan, masih perebutan di situ nomor punggung 7, masih 7, masih perebutan, dapat dihadang oleh pemain posim saudara Pito 18, masih Pito. Oke, sama-sama terjatuh, sama-sama terjatuh, termasuk kaki dia. Oke. Gol 1. Lanjut. Langsung Pito dapat diselamatkan dengan baik. Tidak. Tanpa sentuhan. Langsung tidak. Sah. Masih perebutan. Langsung. Percobaannya begitu baik, dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang PP1K. Tidak menyentuhi bola, maka tidak sah bola. Masih perebutan. Masih perebutan. Dibuang saja. Masih. Terlebih dah. Laju ke depan, masih rebutan, terlepas, dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang posim. Masih 18, saudara Pito, berebutan, masih berebutan, keluar lapangan.
Masih 18, percobaan, tapi sayang jauh. Lemparan percuma untuk PP1K yang dicari oleh sang gawang. Masih kerjasama dengan terlepas, salah pengertian. Masih kontrol yang kurang baik sehingga melebar keluar lapangan. Tendangan percuma untuk PP1K nomor 14. Laju ke depan. Masih perebutan dibiarkan saja oleh pemain daripada PP1K. Untuk PP1K diambil oleh punggung 14, melaju ke depan, dapat diselamatkan dengan baik. Ya, saudara Hemi belakang. Masih PP1K masih berebutan, melaju ke depan. Langsung lanjut langsung 11. Masih 11 mencari nomor punggung 18, saudara Vito Ismi. Masih Ismi melaju ke depan, dihadang oleh pemain nomor 24. Berbahaya. Kontrol yang kurang baik sehingga bola begitu laju keluar lapangan. Lemparan percuma untuk Posen FC. Sang gawang menjarakan nomor punggung 18, saudara Vito. Bersama dengan saudara Ismi nomor punggung 10 melaju ke depan. Salah pengertian. Lemparan percuma untuk langsung ke atas, langsung kelepas ke gawang. 15 main yang baru diganti dari Perposim. Kerjasama dengan punggung 10 ke depan, dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang PP1K. Dipersalahkan wasit, mendorong pemain nomor punggung 11 Perposim, saudara Pito. Masih ke lapangan Pito mencari rekan. Masih Pito menguasai bola, terlepas, dibuang saja nomor punggung 4. Lanjut dan punggung 15 mencari rekan, terlepas, berbahaya. Masih berebutan 15, langsung saja masuk bola. Lagi-lagi dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang daripada PP1K. Serangan percuma dari FC. 10 mencari rekan, 15 dibuang saja. 10 18, saudara Pito. Masih Pito mengotak balik bola, dibuang saja perebutan, dibuang saja nomor punggung 11. Nomor punggung 7 dicari, dengan tenang penjaga gawang menyelamatkan bola. Masih perebutan, salah pengertian, terlepas, dibiarkan saja. Tenangan percuma untuk PP1K. Nomor punggung 7 mencari rekan, langsung ke depan, tidak menyentuhi. Halo Ibu, selamat bergabung. Posen 15 mencari rekan nomor punggung 18 ke belakang 16. Masih perebutan. Ismi yang dicari nomor punggung 10. Masih 10, masih nomor 10 langsung, tapi sayang sekali jauh di atas Mister Gawang. Berbahaya. Nampaknya nomor 7 berlabuh di atas. Hati-hati pemain Posen. Pemain yang begitu tinggi berbahaya. 16 masih Posen menguasai bola, mencarakan nomor punggung 11, saudara Johan. Laju ke depan, terlalu kuat. Mencari rekan nomor punggung 7, lagi-lagi keluar lapangan. 18 masih berebutan, dibuang saja. Tenang percuma untuk PP1K nomor punggung 4. Langsung ke depan, nomor punggung 7 yang dicari. Bola begitu laju sehingga melebar keluar lapangan untuk Posem. Masih berebutan, terlepas nomor punggung 16. Dihadang nomor punggung 4. Masih nomor punggung 4, itu berbahaya. Lagi-lagi dapat diselamatkan oleh penjaga gawang. Berbahaya, tenangan surut untuk PP1K pusingan babak kedua. Langsung ke depan, masih perebutan, jauh melebar. Masih perebutan, Ismi keluar lapangan. Tenangan percuma untuk PP1K. Melaju ke depan, masih perebutan nomor punggung 7, dihadang oleh nomor punggung 11. Masih 18 dengan itu serangan. Masih apa yang terjadi?
Langsung betul. Lagi-lagi penyelamatan yang begitu baik oleh pemain PP Satoka, penjaga gawang yang begitu baik dari PP Satoka. Masih berebutan. Terlepas dihadang oleh nombor 18. Nombor 18. 18 18. Masih berebutan 18 18. Saudara Vito laju ke depan cari nombor punggung 10. Saudara Ismi masih posisi menguasai bola berebutan 18 saudara Vito. Macam-macam dari rekan Vito langsung saja di atas Leicester laju ke depan dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang. Langsung saja ke depan nomor 10 tapi sayang sundulan yang begitu tinggi sehingga melebar keluar lapangan. Lebar 18 yang dicari saudara Vito masih posisi menguasai bola mencari rekan nomor punggung 10-11. Pertahanan yang begitu laju sehingga tidak bisa dikontrol oleh pemain Posen. Inilah tendangan percuma untuk PP Satoka nomor punggung 14. Mencari rekan langsung ke depan berebutan 18 tendang langsung satu yang begitu tinggi. Posen pergantian pemain 7 diganti nomor 18 masih nomor punggung 5 mengotak-atik bola bekerja sama dengan punggung segera berbahaya di luar dari pasar dipersalahkan wasit mendorong para pemain nomor punggung 15 tenang percuma untuk Posen. Wesel sudah berbunyi menunjukkan pertandingan di kedua tim kesebelasan berakhir dengan skor 0-0. 18 gol yang pertama untuk Posen yang mana diambil oleh nomor punggung 4 yang berlalu biar berlalu sini duduk. Gol juga gol yang pertama untuk PP Satoka yaitu saudara Johan nomor punggung 11. Kita saksikan bersama tenangan yang begitu baik dari saudara Johan. Dua sementara ini untuk Posen yang diambil oleh nomor punggung 7. Yang dikuna di belakang dia itu apa pasang? Dia nak duduk belakang orang, lepas itu nyalakan orang ke depan. Saudara Sandra. Inilah dia. Gol juga yang kedua untuk PP Satoka. 10 pemain muda berstruktur tubuh tinggi pemain yang berbahaya dari Posen nomor punggung 10 kita saksikan bersama-sama keluar lapangan. Tendangan yang ketiga ini jauh melebar keluar lapangan saudara Ismi 9 skor sementara dengan 3 kali tendangan 2 untuk Posen masih 2 untuk PP Satoka. Inilah dia nomor punggung 9. Kita saksikan bersama-sama. Wow. Jauh di atas Leicester gawang nomor 9. Ini dia nomor punggung 16. Tenangan yang keempat dari Posen. Kita saksikan bersama-sama. 16. Gol. 4. Apabila masuk terlelah tenangan penambahan untuk kedua tim kesebelasan 16. Gol juga untuk PP Satoka. Nampaknya sama-sama berjuang. Masih 4-1. Tenangan yang kelima untuk Posen saudara Fajar sang sekaligus sang kapten. Gol ke atas Leicester gawang. Masih ada satu tendangan lagi untuk PP Satoka. Inilah penentuan daripada PP Satoka. Kita saksikan bersama-sama. Selamat kepada tim PP Satoka melaju ke semifinal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Mana telah menjunjung tinggi keberagaman juga supporter olahraga.